Gudang tempat penampungan CPO ilegal kembali beroperasi di Desa Buluh Cina, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Menurut informasi masyarakat sekitar gudang, aksi curi CPO ilegal yang dilakukan oleh supir truk, tangki, dan bekerjasama dengan pemilik gudang sudah lebih dari 1 tahun beroperasi. Dalam 1 hari, lebih dari 100 truk tangki yang bermuatan CPO masuk ke gudang tersebut dan seperti sudah terorganisir. Truk mengeluarkan sebagian isi minyak CPO ke dalam bak penampungan yang sudah disediakan, lalu diangkut oleh truk CPO yang sudah disiapkan oleh pemilik gudang. Lokasi gudang yang langsung berada di pinggir jalan lintas Sumatera Utara berjarak tidak jauh dari Mapolres Labuan Batu dan hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 30 menit dengan menggunakan kendaraan. Kegiatan pengambilan CPO dilakukan secara terang-terangan. Tanpa rasa khawatir, para pekerja di lokasi gudang membuka keran pipa CPO dan dituang ke bak penampungan. Dalam melakukan peliputan hampir terjadi insiden. Wartawan yang melakukan peliputan diancam oleh pengelola gudang bermarga Sinurat bersama beberapa orang pekerja gudang. Pengelola gudang bermarga Sinurat tersebut mendatangi wartawan dan mengusir para wartawan yang meliput keluar gudang dan menyatakan tidak takut kepada siapapun. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.